di antara pertembungan Selangor United menentang pasukan penyandang juara Challenge Cup edisi pertama Terengganu FC 2. Terlangsung kami bawakan dari pertemuan penting untuk kedua-dua pasukan, terutamanya bagi pasukan penyandang juara Terengganu FC 2 yang pastinya tidak mahu ketinggalan di dalam perebutan merebut dua tempat ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat separuh akhir. Apatah lagi dengan antara pencabar pegawai perlawanan yang akan bertugas pada petang ini, yang akan dipimpin oleh pengadil Muhammad Fusir bin Muhammad Saleh, sambil dibantu oleh Muhammad Zafan serba hitam pada petang ini. Permainan dimulakan dan pasukan Selangor United akan menyerang dari sebelah kiri kita. Manakala pasukan Terengganu FC 2 berada di sana. Kini akan diambil oleh Takiuddin. Bagaimana percubaan terus dari Takiuddin, namun berjaya ditepis di Kuala Terengganu. Dan tempoh hari juga mereka seri dua sama dengan pasukan UKM juga di Kuala Terengganu. Jadi Huang Sin Yang mendapat ruang di sana, tetapi percubaannya berjaya di tengah pula hantaran dari Raslam. Agak sayang sebenarnya kerana larian dari Huang Sin Yang itu memang sangat baik. Tapi ini pula larian dari Bruno, berjaya dijumpai oleh Marcel. Bruno Asyari Samsudin di dalam, hantaran dari Bruno Asyari. Itu menunjukkan perbezaan pengalaman yang ada pada kedua-dua pasukan ini. Bagaimana counter attack yang dilakukan oleh pasukan Terengganu FC 2 dengan mudah di untuk menidakkan larian Bruno Suzuki. Ah, kesilapan dari Nazrul kepada Bruno Suzuki. Ini Marcel. Bagaimana Marcel mampu melakukan percubaan dari sini, Marcel, tetapi mencari one-two bersama dengan Bruno. Marcel, oh, tidak mampu untuk mendapatkan. Tetapi baik dari Asyari. Itu dia Asyari Samsudin, mudah dengan jaringan kedua, seakan effortless. Di dalam kita mengatakan mengenai one-two yang baik di antara Bruno dan Marcel, tetapi Asyari wow, effortless, itu yang boleh saya katakan. Jaringan tersebut memerangkap, mematikan langkah Damian Lim yang saya percaya tidak bersedia langsung dengan percubaan dari Asyari kerana menjangkakan mungkin Marcel yang akan, oh, tetapi ini dia satu jaringan terus dari Izul Ashraf. Wow, apa yang sedang berlaku di Selayang ketika ini? Beliau tidak banyak menyentuh bola di dalam 20 minit permainan ini, tetapi beliau hadir untuk membuktikan kemasukan beliau dalam kesempatan utama pada petang ini. Seakan roket sepakan dilakukan oleh Izul Ashraf. Azizan Ikhwan. Azizan ada option di bahagian tengah. Dan ini dia Izul Ashraf pada Asyari. Kembali kepada Izul Ashraf. Percubaan terus dari Izul Ashraf. Sedikit sahaja beliau mempunyai kredibiliti dan kepayahan Izul Ashraf. Baik sekali teknik yang dilakukan TFC 2. Nazrul akan menghantar bola ni. Baik mencari Huang Sin Yang, dikejar oleh Hasbullah. Bagaimana Huang Sin Yang, tetapi kawalan yang baik dari Hasbullah. Masih lagi Huang Sin Yang. Syamil! 3 gol dalam 3 perlawanan buat Nur Syamil Abdul Ghani, meletakkan pasukan Selangor United kembali berada di memilih untuk menghantar kembali kepada Syahri. Bruno, baik turning daripada Bruno, meninggalkan Rizwan Khamis, tapi masih mampu lagi melakukan percubaan terus dari Takiuddin. Izul Ashraf kepada Marcel. Marcel cuba menghantar kepada Syahri, tapi hantaran terus. Oh, bagaimana bahaya buat pasukan Selangor United. Percubaan dari Syahri Samsudin pula hanya CP. Kemal mencari Hafiz Asyari, ruang buat pasukan Terengganu FC melakukan counter attack ini. Lihat sahaja, empat pemain Terengganu FC di hadapan Akani Sande. Masih lagi ada ruang buat Akani bayar hantaran kepada pemainnya Bruno Suzuki. Tidak offside. Jaringan ketiga buat pasukan Terengganu FC 2. Firas Tarmizi melorongkan kepada Bruno Suzuki untuk meletakkan kembali pasukan Terengganu FC 2 di hadapan. Dan Bruno Suzuki, hantaran dari Takiuddin terus. Dan itu dia tamat permainan, tamat sisa-sisa perjuangan pasukan Selangor United untuk
perlawanan pada petang ini, walaupun mereka cuba untuk memberikan cabaran kepada penyandang juara Terengganu FC 2, bangkit dari ketinggalan 2 gol